Pemirsa, terkait dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para sopir taksi konvensional, kami segera terhubung dengan David Santosa. Santoso, Pak. Ya, David Santoso. Selamat siang, Pak David. Selamat siang, Pak. Halo. Halo. Ya, selamat siang, Pak. Apa kabar? Ya, selamat siang, Pak David. Ya. Ya, terkait dengan aksi demonstrasi yang dilakukan besar-besaran hari ini. Komentar ya. Anda, Pak David. Ya, komentar kita adalah kami menghimbau dan sudah kami lakukan sebenarnya sejak dari awal. Selalu kami menghimbau supir yang ikut berunjuk rasa agar menyampaikan aspirasinya dengan cara damai dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari adanya tindakan-tindakan anarkis yang mungkin terjadi dalam proses unjuk rasa ini. Kami sebagai manajemen selalu menyarankan pengemudi untuk tetap memberikan rasa aman kepada penumpang dan tetap memberikan pelayanan ke konsumen saat unjuk rasa berlangsung. Kami juga mengharapkan agar unjuk rasa ini berjalan secara damai dan kondusif. Ya, baik Pak David. Dari ya, aksi, ya Pak David, dari aksi yang sudah digelar sejak pagi tadi, ternyata ada beberapa aksi anarkisme yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa. Komentar Anda, Pak David? Ya, komentar saya adalah sejak minggu lalu sebenarnya kami telah diteror, ya kan, oleh beberapa saya sebut sebagai black campaign dari beberapa media yang saya sebut yang tidak bisa disebutkan namanya. Yang seakan-akan ada pengemudi kami yang bertabrakan dengan kendaraan pengemudi angkutan roda 2 dan terjadi sweeping, dan begitu kami mencoba mengklarifikasi hal tersebut ternyata tidak ada dan akunnya sudah ditutup. Nah, tindakan-tindakan provokasi yang dilakukan seperti video-video yang beredar di media massa saat ini, terutama di media sosial, itu bisa dilihat pengambilannya itu sangat bagus, ya kan? Ya. Tendang ambilnya sangat bagus dan sepertinya sudah sesuatu yang sifatnya agak-agak ada, saya tidak mau menuduh, tapi seperti ada yang memang bersiap untuk mengambil kejadian di tempat yang sudah disebutkan. Baik. Express Group sejak tadi pagi telah menunjukkan beberapa ratus orang tim operasional untuk memujuk pengemudi agar kembali melayani konsumen dan tidak terpengaruh dengan unjuk rasa yang dilakukan oleh PPAD. Perlu dipahami bahwa PPAD merupakan murni aspirasi pengemudi yang terdiri dari beberapa pengemudi angkutan umum. Jadi bukan cuma taksi, Mas, tapi juga dari bajai, kita lihat. Baik, Pak David, terkait dengan, ya Pak David, mohon maaf, ini terkait dengan aksi demonstrasi yang ternyata ada sejumlah aksi anarkis. Kenapa harus dilakukan seperti itu dengan pembakaran, dengan aksi sweeping, Pak David? Ya, seperti saya sampaikan tadi, Mas, tidak ada dari kita terutama yang mau ingin hal itu terjadi. Nah, apabila hal itu terjadi, perlu dipelajari di lapangan siapa oknum-oknum yang melakukan hal tersebut. Saya meminta agar aparat bertindak dengan menangkap saja langsung orang yang melakukan tindakan anarkis tersebut. Karena kalau memang dia terbukti, tanya dia itu kerja untuk siapa. Karena kalau memang dia tidak bekerja untuk pengemudi angkutan resmi, berarti ada tindakan-tindakan provokasi yang mungkin dilakukan oleh pihak lain, Mas. Baik, Pak David, ini sudah dilakukan sejak pagi hari tadi. Sejauh ini, apakah organda sudah melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah, DPR mungkin? Dalam, saya tidak memahami terlalu jauh mengenai komunikasi yang terjadi hari ini, karena memang ketua umum kita, saya rasa sudah melakukan beberapa wawancara juga di media, boleh silakan dihubungi langsung. Tapi menurut saya, kita telah mengeluarkan surat juga sebagai organda kepada Presiden untuk meminta ketegasan, Mas, sikap pemerintah terhadap transportasi ilegal ini. Perlu dipahami bahwa namanya ini adalah transportasi ilegal, bukan transportasi online. Online-nya nggak masalah. Sudah dijelaskan berkali-kali ke media bahwa ini bukan masalah online. Ini masalah transportasi ilegal yang mengganggu mata pencaharian pengemudi angkutan umum resmi yang jumlahnya hampir 1 juta orang. Mereka perlu mendapat perhatian juga dari pemerintah atas ketegasan sikap ini. Online-nya nggak masalah selama mereka berada di koridor hukum yang ada di negara ini. Jangan sampai ada tindakan pembiaran, karena yang namanya Uber sama Grab ini kan udah bertahun-tahun terjadi di negara ini. Yang namanya unjuk rasa yang dilakukan ini juga sudah jelas tujuannya dan sudah didukung juga oleh Menteri Perhubungan sebagai regulator yang paling pas mengurus angkutan umum dengan mengeluarkan surat permintaan pemblokiran kepada Menkominfo. Yeah. Sekarang bolanya ada di tangan Menkominfo. Apakah Menkominfo
bisa bertindak dengan tegas minimal atas nama rasa keadilan sosial, memberhentikan sementara sampai para pelaku transportasi ilegal ini bisa mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Tidak seperti sekarang terjadi pembiaran dan ada rasa ketidakadilan yang dirasakan para pengemudi yang berunjuk rasa itu loh Mas. Nah, baik, poin ini yang harus tangkap pemerintah. Kita harus meminta ketegasan kepada Menkominfo sebagai pihak terakhir yang dimintai tolong oleh Menteri Perhubungan untuk meredam situasi ini supaya semuanya bisa berjalan dengan tenang, terjadi cooling down. Karena kalau dilakukan seperti ini, yang rugi semua, pengusaha rugi, pengusaha kota nomor resmi rugi, pemerintah juga rugi, masyarakat apalagi juga rugi. Yang untung yang tadi Mas, yang ilegal itu. Ya. Karena mereka mengambil nama atau keuntungan dari proses yang terjadi saat ini. Baik Pak David, berarti memang bukan menghentikan beroperasinya dari armada online tersebut, tapi memenuhi aturan yang berlaku seperti itu. Memenuhi aturannya, kita minta pemenuhan aturannya agar negara ini berjalan atas dasar koridor hukum. Kita tidak pernah menentang online. Online itu suatu hal yang bagus dan efisien, tapi apapun itu, kalau online harus ikut aturan. Nanti kalau misalnya ini dibiarkan, seperti saya sampaikan, kita memberikan pelajaran yang salah kepada generasi kita bahwa melanggar hukum itu oke asal memberikan nilai tambah. Saya boleh menyolong seperti Robin Hood, asal memberikan kepada fakir miskin. Nah itu, pesan itu yang mungkin harus jelas Mas di masyarakat ini. Karena kalau tidak, nanti masyarakat akan menilai tindakan-tindakan pemerintah ini asal online boleh. Besok judi online boleh, prostitusi online boleh, apapun asal melanggar hukum boleh, asal memberikan nilai tambah. Padahal kalau kita bicara pengemudi GrabCar dan Uber sekarang ini, saat itu merupakan bekas pengemudi angkutan umum resmi juga. Masyarakat nggak perlu takut mereka kehilangan pekerjaan, Mas. Iya, Pak David, mohon maaf jika... tempat yang benar. Pak David? Ya. Ya, Pak David, jika tuntutan atau tidak ada keputusan dari pemerintah untuk hari ini, apa yang akan dilakukan? Kita dari manajemen dari awal sudah bilang, kalau masalah demonstrasi tentunya itu ikut aturan undang-undang yang berlaku. Silakan diajukan ke Polda kalau memang itu merupakan unjuk rasa yang baik. Saya tidak pernah menyarankan, manajemen tidak pernah menyarankan supir untuk terus melakukan unjuk rasa karena ada kerugian-kerugian yang tentu ditimbulkan baik sosial maupun material. Jadi kita tidak pernah dalam posisi menyarankan. Prinsipnya adalah kita minta, ya kan? Kita minta agar, ya kan, pemerintah berlaku tegas dan adil. Itu saja. Dari sisi pengusaha hanya bisa sejauh memberikan surat, memberikan rekomendasi. Nah, aksi unjuk rasa yang dilakukan PPAD ini memang di luar kendali dari para peserta aksi. Karena mereka berunjuk rasa menyuarakan keresahan yang mereka rasakan selama ini di lapangan. Nah, yeah, kami meminta kalau memang ada yang berlaku anarkis di jalan dan segala macam, kan orangnya ada, videonya ada. Cari dia itu kerja buat siapa, baik, sehingga bisa diproses sesuai undang-undang yang berlaku, Mas. Baik. Pak David, terima kasih untuk waktu Anda bergabung bersama kami di Breaking News untuk hari ini. Kami masih tunggu lagi informasi terbaru terkait dengan demo yang berjalan.